Hai saya, kembali lagi dengan gue, Farah Dudut. Halo guys. Hai guys. Welcome back YouTube channel Farah Dudut. Gudeg ayam paha Pak Nenek. Aduh, happy banget kali ini. Udah lama banget gue tuh nggak keluar kandang ya Vanessa. Gue nggak keluar kandang, gue nggak kulineran, dan kali ini pas banget gue pengen banget pulang ke Padang. Sebenarnya gue bukan orang Minang ya saya, teman. Gue tuh doyan banget sama nasi kapau. Nah, pas banget tuh gue direkomendasi satu netizen gue, katanya itu paling enak ada namanya di daerah Senen ya, tempatnya di Jalan Keramat Jaya Senen. Itu ada katanya banyak banget itu nasi kapau tuh berjejer, tapi ada satu makanan yang langganan dia itu namanya Ibu Kacamata. Kenapa dibilang Ibu Kacamata? Sebelum kalian ngikutin gue, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru gue. Nah, kenapa dibilang Ibu Kacamata? Gue tulisin lagi nih, karena ibu itu pakai kacamata, simple kan say. Nah, gue kalau gitu saya gak usah lama-lama, gue udah lapar banget, langsung capcus ikutin gue. Sumringah dong, pas banget gue belum makan dari pagi. Dan rekomendasinya tuh mantep banget ya. Gue tuh kalau namanya nasi padang, apalagi namanya nasi kapau, itu pasti cacing di dalam perut gue ini udah kayak udah teriak-teriak gitu loh, ngerti gak sih? Beneran meronta-ronta. Tapi di sini ya say, gue akan ngejelasin apa aja sih yang gue pesen. Nah, kenapa sih gue suka banget sama nasi kapau? Nah, karena nasi kapau ini nasi daerah gitu. Ini nih gue pesen ya, selalu kalau di rumah Minang, rumah makan Padang, itu pasti gue pesen namanya, kalau orang Minang namanya talua. Ya, talua ya. Karena gue belum orang Minang, tapi gue tahu karena gue dari nasi Padang, ini namanya talua, ini telurnya. Ya, ini gue pesen namanya tambusu. Ya, terus ada jengkol juga, jengkol tadi tinggal dikit banget. Terus ada sambelnya, ada sayur mayur ya. Kalau orang Minang tuh nggak pelit sama sayurnya ya, saya nggak usah diminta aja dikasih. Nah, ini ada biasa ya, daun ubi selalu ada, kacang panjang juga. Dan ini menu utama mereka ya. Ini namanya sayur nangka ya, selalu ada dimanapun gue makan, pasti ada sayur itu. Nah, dan gue juga pesan ada kerupuknya juga, say. Nih, gue kalau makan nasi Padang pasti ada kerupuknya. Oke, langsung capcus. Udah cicangan, gue berdoa langsung cus. Oke, langsung kita makan, say. Wow. Gila, ini enak banget. Ini gila, ini bumbunya berasa banget. Astaga, aku mau nangis Vanessa. Ini bener-bener enak banget, gue gak bohong. Gue biasanya makan yang kayak gini, ini biasanya dia tuh gak berasa banget bumbunya. Dan ini enak banget, parah, gila sih. Terus bumbu kuningnya tuh berasa banget. Dan kata abangnya, ini tadi telur asli. Biasanya kalau orang pakai campuran tahu, bener-bener berasa rasanya tuh unik banget. Gue suka banget sih. Nih, gue langsung kita makan, say. Gila. Ini jengkolnya. Gila. Ini rasanya tuh, bah. Ini jengkolnya jengkol Tubai ya, Bu ya? Ini jengkol tua ya? Jengkolnya jengkol tua apa muda? Jengkol tua. Ini pulen banget. Enak banget gula. Ini jarang banget jengkol. Aduh, parah sih. Ini enak banget, wajib kalian cobain. Bawa sambel. Wah, padahal ini campur kayak gini, say. Ya, sambel. Aduh, jengkolnya. Orang Minang katanya ya. Ini namanya jariang. Wah, mantep banget. Makan, say. Enggak. Ini asli Minang bener nih. Pantesan gue datang siang-siang. Tadi jam makan siang loh, habis. Ini jengkolnya. Pulen banget, berasa banget. Gigitan gue pantesan.
Wah. Gila sih ini. Gila, komen banget dari gue. Enggak asin. Bisa kalau Minang kan banyak kan asin banget, ya ini enggak. Ini benar-benar kayak mengikuti selera kita, dan ini endul parah. Ya. Sama Padang tuh kuahnya mantap, kerupuknya. Oke. Kita campur telurnya. Wow. Telurnya ini kayak telur-telur kampung ya. Telur ayam kampung gitu kan, San? Ya. Apa itu? Hah? Bebek, itik. Oh, telur bebek. Oh, iya, untung ya. Oh, ternyata ini telur itik, saya telur bebek. Pantes kok kuning banget kayak telur ayam kampung ya. Ini enak banget, serius demi apa. Oke, kita akan coba telurnya. Wow, makan, say. Gila. Enak banget sih, endul. Ini kalau gue boleh, enak endul mantap. Enak endul mantap, gas. Enak banget, kayak gini apa, enak banget. Kubuk-kubuknya. Aduh, gila enak banget. Walaupun habis, makanannya banyak yang habis, tapi gak apa-apa. Gue kebagian namanya gulai tambusu. Tambusu ya, bukan tambusu ya, ya. Bukan tambu ikun ya, saya. Bukan, ntar dia marah sama gue. Ini enak banget ya, ini review jujur. Ini enak, ini mantap. Just parah banget. Aduh, gila sih. Harga murah, makan enak. Kapan lagi ya kan? Udah, kalau gitu saya gue akan makan lagi bareng tim gue, dan gue akan tanya-tanya lagi nih. Nggak banyak, gue akan habisin dulu ini makan bareng tim gue, dan gue akan tanya-tanya asal mula, awal mula bisa jualan di sini. Oke, kalau gitu thank you so much buat kalian terus ikutin gue. Bye. Halo Pak. Halo. Perkenalkan dengan aku Vera. Pak, dengan namanya siapa? Nanang, Pak Nanang. Oh, Pak Nanang. Pak Nanang asli mana? Asli dari Tegal. Oh, dari Tegal lah. Ini makan dari Tegal? Bukan, ini masakan Padang yang punya, itu orang asli dari Padang, Padang. Oh. Panjang. Oh, pasti Padang Panjang. Pantes namanya nasi kapo ya, Pak ya. Namanya Ibu Kacamata ya? Iya, betul. Ya. Udah lama di sini, Pak? Udah. Udah lama berapa tahun? Ya, kurang lebih 20 tahun lah itu. Oh, dari Bapak Gadir lagi sih, dari Bapak Bujang ya, Pak ya? Pak, aku mau nanya, sebelumnya jualan di mana sih, Pak? Dulu waktu pertama di depan. Di depan. Terus ada gusurannya suruh pindah ke belakang. Oh, gitu. Tapi di depan masih jualan juga ya, Pak ya? Sekarang dibolehkan lagi. Oh, dibolehkan lagi. Dulu nggak boleh. Jadi Bapak pindah ke belakang. Tapi iya, tetap ramai ya, Pak? Tetap, alhamdulillah. Masih. Covid kemarin gimana, Pak? Oh, Covid kemarin turun banyak deh. Turun banyak ya? Oh, omsetnya. Omsetnya turun. Iya. Sekarang udah mulai naik lagi atau gimana? Masih belum stabil. Stabil ya. Belum stabil sekarang. Jadi kemarin sempat tutup lama enggak? Oh, tutup lama sampai 3 bulan ya. 3 bulan. Wow. Pak, kalau gitu ini aku mau nanya nih, berapa sih tadi aku makan-makan tadi tuh? Oh, kalau nasi telur aja khusus ya, tambusu ya? Oh, iya, tambusu. Oh, itu 31. 31 sama telur ya? Iya. Pakai telur atau pakai nasi? Iya. Total berapa semuanya? Iya, 31. 31.000. Pak, aku mau nanya nih. Itu memang enggak ada campuran tahu. Biasanya kalau kayak gitu dalamnya pakai tahu kan, Pak? Benar enggak sih? Di sini enggak ada campuran tahu, asli telur. Oh, asli telur. Alamatnya di mana, Pak? Jalan Keramat Soka. Jalan Keramat Soka. Jalan Keramat Soka Senen ya, Pak ya? Ini enak banget, rekomendasi dari Feridut. Oke, kalau gitu saya thank you buat kalian semua yang ngikutin gue. Kalau gitu gue thank you, gue akan tutup sen, gue akan lanjut dulu bareng makan, temenin sekarang bukan bareng makan ya, temenin tim gue makan lagi ya, saya. Oke, thank you, bye-bye, bye-bye.